أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله kita merapatkan syukur kepada Allah SWT. Pada malam ni dapat kita bersama-sama beriktikaf dan juga kita melapangkan masa kita sementara menunggu isyak, kita bersama-sama menyambung kembali kuliah kita, iaitu kita masih merujuk dan juga kita membincangkan dalam dua kitab yang kita muzakarahkan pada setiap minggu. Jadi mudah-mudahan ya, hasil daripada pengorbanan saya dan kita semua dapat kita sama-sama mengimpakkan masa kita atas nama perkara agama. Dan juga untuk ilmu ni merupakan satu jihad juga di jalan fisabilillah. Jadi mudah-mudahan ya, pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, semoga Allah Ta'ala berikan kita banyak kefahaman dalam kita mengamalkan perintah-perintah Allah SWT. Kerana kata para ulama, apabila kita telah pun diberikan kefahaman agama, maka mudahlah untuk kita mengamalkan agama, maka mudahlah untuk kita mengamalkan perintah-perintah Allah, dan juga mudahlah kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi yang paling penting, yang paling mustahak, iaitulah bila kita belajar ni, yang paling penting kita nak cuba perbaiki ya, iaitu amalan kita, ibadah kita, supaya apa yang kita buat ni benar-benar mendapat keredaan daripada Allah SWT. Dan itulah sebagai pembukaan ataupun pemukadimah pada malam ni. Jadi mudah-mudahan memberikan peringatan khusus pada saya bercakap ni, insyaAllah. Jadi marilah kita menyambung kembali pada perbahasan kita. Kita menyambung pada malam ni, iaitu pada muka yang ke-13. Kita menyambung pada bahagian ataupun anggota yang 7. Yang pertama iaitu mata, yang kita bincangkan pada minggu lepas. Seperti mana yang telah pun kita lihat dan kita baca pada tulisan kedua-dua ya, kitab yang kita rujuk, iaitu mata ni Allah Ta'ala jadikan ada kelebihannya. Kelebihan pada segi duniawi pun ada, pada segi ukhrawi pun ada. Dan juga kita telah bincangkan cara macam mana untuk kita mensyukuri nikmat mata yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya seperti mana yang telah pun kita bincang, merujuk kepada pandangan penulis, iaitu hendaklah kita memelihara mata kita daripada melihat atau memandang kepada perkara-perkara yang haram ya, yang ditegah pada segi syarak. Umpamanya lelaki memandang kepada perempuan yang bukan mahram, ataupun perempuan memandang lelaki yang bukan mahram ya. Maka itulah yang kita nak mensyukuri atas nikmat mata yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Maka begitu juga kata pengarang, mata ni, mata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita hanyalah untuk memandang zat Allah SWT di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat kepada yang baru. Jadi seperti mana perbincangan para ulama', dia kata antara nikmat yang besar yang tidak terhingga apabila kita masuk dalam syurga, dalam ribuan nikmat apabila manusia masuk dalam syurga, orang beriman masuk dalam syurga, ialah apabila kita dapat melihat Allah SWT. Melihat Allah SWT ni, maka panjanglah perbahasan para ulama ya. Jadi saya tidak cadang nak bincangkan perbahasan tersebut, memandangkan perbahasan tu panjang lebar. Seperti mana yang mungkin tuan-tuan tahu juga, macam mana baginda Nabi SAW apabila diangkat ke langit pada malam Mi'raj ya,
Maka antaranya yang dibincang oleh para ulama, apakah Nabi dapat bertemu dengan Allah SWT? Ada yang sebagian ulama kata Nabi tidak bertemu, Nabi tidak melihat Allah Taala. Nabi nampak macam cahaya. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi melihat. Wallahu alam, itu perbahasan para ulama. Cumanya dalam tulisan ni kata pengarang, itulah nikmat dalam syurga apabila kita dapat melihat akan Allah SWT, tapi kita tak boleh nak bayangkan. Ya, wallahu alam, diserahkan kepada Allah SWT. Dan tiadalah nikmat di dunia ini dan juga nikmat di hari akhirat yang lebih besar daripada melihat Allah SWT. Ini yang kata beliau, nikmat yang paling besar apabila besok di hari akhirat dapat melihat Allah SWT. Dan seulang, macam mana kita tak boleh nak bincang melihat tu macam mana. Kita serahkanlah kepada Allah Taala yang Maha Berkuasa. Baik, kemudian iaitulah kata pengarang, bagi mata yang dinanti-nantikannya, iaitu baginya adalah sebesar-besar nikmat, maka sepatutnya ia dipeliharanya dengan sebaik-baiknya dan dimuliakannya dengan taraf kemuliaan dan tiada dicemari dengan perkara yang sebaliknya. Ya, maknanya kita nak jaga nikmat mata ni sebagai sebesar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia ni, maka kita peliharalah mata kita. Jagalah mata kita supaya tidak dicemari ataupun tidak digunakan untuk memandang atau melihat perkara-perkara yang keji. Kerana kemuliaan mata yang Allah ciptakan kepada kita manusia ni, maka hendaklah kita pelihara, kata pengarang. Umpamanya kita melihat seperti mana ayat yang disebut dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-30, Allah Ta'ala berfirman, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَسْنَعُونَ. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman. Tuhan kata, قُلْ, wahai Muhammad, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan akan pandangannya, wayahfazu furujahum, dan juga memelihara akan kemaluannya. Yang ini kata Allah, zalika azka lahum, yang demikian itulah lebih baik atau lebih sucilah bagi mereka, kerana Allah bersifat innallaha khabirum bima yasnaun, Allah tu bersifat maha mengetahui apa yang mereka perbuat atau lakukan. Jadi ayat ni kalau kita melihat, Tuhan tujukan kepada orang laki-laki yang mukmin, orang laki-laki yang beriman. Allah Ta'ala kata, yaghuddu min absarihim, supaya kita jaga pandangan kita, jagalah mata kita, jagalah penglihatan kita, supaya kita tidak melihat kepada perkara-perkara yang ditegak ataupun yang diharamkan pada segi hukum syarak. Jadi bila Allah Ta'ala kata qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, kita orang laki-laki ni seperti mana yang awal kita bincang, supaya kita ni tidaklah memandang, laki-laki tidaklah memandang kepada wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang bukan mahram, dengan penuh rasa syahwat, dengan penuh nafsu seumpamanya. Kerana pandangan yang pertama itulah, kalau tidak dikawal atau tidak dijaga, maka boleh menyebabkan manusia ni, so kita orang laki-laki boleh terjebak kepada melakukan perbuatan mungkar. Iaitu maknanya pada pandangan yang pertama tu, dengan melihat itulah akan menyebabkan manusia boleh buat benda yang tak elok atau benda yang tak bagus. Lepas tu kena jaga pandangan. Maka begitu jugalah kepada wanita, supaya orang perempuan tidak memandang dengan penuh nafsu dan syahwat kepada laki-laki yang bukan mahram. Tapi kalau mahram dia, kalau suami dia, boleh tak melihat dengan sepuas-puasnya? Tapi yang saya dah terangkan pada minggu lepas, kadang-kadang yang halal tu dia tak berapa suka-suka tengok. Kadang-kadang yang haram-haram itulah yang dia suka tengok. Yang halal, yang dia punya mahram, dia tak suka tengok. Tetapi yang haram-haram yang tidak dibenarkan itulah yang dia rajin tengok. Itu sifat manusia, perangai manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Sekali-kali manusia sifat dia melawan arus. Lawan arus tu maknanya dia jenis yang apa, menyungsang. Yang halal dia tak suka, yang haram dia suka. Benda yang baik dia tak berapa minat, yang tak baik itu yang dia minat. Itu sifat atau tabiat perangai manusia. Innal insana li rabbihi lakanut. Jadi maknanya dalam ayat ni Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada orang lelaki, supaya jaga pandangan kita.
jaga penglihatan kita, wayah fazu puru jahum, dan jaga kemaluan. Jaga kemaluan ni seperti mana kalau kita melihat tuan-tuan, kalau dah mata memandang ya, maka itulah sebesar-besar anak panah syaitan yang boleh menyebabkan manusia melakukan perbuatan maksiat. Itu yang Allah kaitkan daripada pandangan tu. Allah kata wayah fazu puru jahum, dan dia boleh membawa kepada perbuatan dosa yang lagi besar. Yalah, kalau tuan-tuan bayangkan, kalau dah duduk berduaan, saling pandang memandang, mereka berdua dalam bilik hotel, dalam bilik tu mereka berdua, tak ada orang lain. Kalau dah laki-laki dengan perempuan duduk berduaan, kalau dah mula pandang-pandang, akan ada lagu tu, pandang-pandang apa lagi? Belum sentuh lagi laju pula Ongkit Betu ni, pandang-pandang apa lagi, jeling-jeling. Saya ada lagu kot, lagu tu yang pandang-pandang, jeling-jeling. Kalau dah duduk berduaan dalam bilik, dia berdua saja, laki-laki dengan perempuan, yang ketiga siapa? Laki dengan perempuan, dua-dua tak ada hubungan mahram, yang ketiga siapa? Syaitan. Apa tugas syaitan? Syaitan ni dia aduan mubin, musuh kita yang nyata kata Tuhan. Maka kalau dah duduk berduaan tu antara laki-laki dengan perempuan, maka yang ketiga itu adalah syaitan. Syaitan ni tugas dia untuk nak memujuk, nak menggoda, nak merayu, nak dia nakkan kita jadi member dia, jadi geng dia. Untuk dia dah tahu yang dia tu memang Tuhan dan memang nak masukkan neraka, tapi nak cari kawan, nak cari member, nak cari geng untuk nak bawa kita ni atas sumpah dia kepada Allah untuk nak bawa umat manusia masuk dalam neraka bersama-sama mereka. Itu sebab bila duduk ni antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang ketiga itu adalah syaitan. Jadi sebagai pandangan saya, ya, sebagai nasihat untuk saya juga, saya pun ada anak perempuan 3 orang, ada anak laki-laki, dan kita semua ada anak, tuan-tuan. Jadi antaranya perkara-perkara yang kita pada peringkat awal untuk nak menegah anak-anak kita ni, supaya mereka tidaklah terjebak kepada perbuatan yang lebih besar akan dosanya, hendaklah kita jaga dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia keluar. Hari ini saya rasa, minta maaf, kadang kita jadi mak bapak ni kadang tak berapa. Mungkin saya lihat ni mungkin tak berlaku di KB1, macam berlaku di Colombia, berlaku di Uruguay, Yugoslavia, ya. Kita langsung tak ambil put ataupun tak kisah anak-anak kita ni keluar dengan siapa. Kadang-kadang mereka keluar dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Kadang dia buat apa tu, maknanya dia buat perbincangan tu macam mereka berdua. Walaupun atas nama perbincangan, matlamat tidak menghalalkan cara. Al-ghaya la tubarriru al-wasilah. Matlamat tidak akan menghalalkan cara. Pada saya melihat, kadang minta maaf, kalau contohlah anak kita baru bertunang. Dia baru bertunang. Tunang tu maknanya bukan satu tiket untuk mereka melakukan perbuatan yang lebih jauh lagi. Sebab tu kita, kalau anak-anak kita baru bertunang, baru mengikat tali pertunangan, kalau kata contoh anak kita perempuan, ya, bakal suami dia, bakal menantu kita datang ziarah ke rumah kita, dia ziarah rumah kita tu, dia ziarah tak apalah. Tapi kalau dia datang ziarah tu minta kebenaran untuk nak bawa anak kita keluar, dia kata, pakcik boleh tak saya nak bawa anak keluar, anak pakcik keluar sekejap, pergi tengok wayang, maka bapak mentu kata, nak tengok cerita apa? Kami ni nak tengok filem Dukun, nama dia Dukun, Jadi kita sebagai bapak ataupun sekurang-kurang sebagai mak, kalau anak-anak kita ni tuan-tuan, kalau baru bertunang, nama ni pun baru bertunang, belum lagi jadi suami isteri, belum lagi bernikah, mana belum sah jadi suami isteri, kalau dia minta kebenaran kepada kita sebagai ayah, ketua keluarga, itu anak perempuan kita, kita wali dia. Kalau bakal menantu kita minta izin kita untuk bawa anak kita keluar tengok wayang, kita nak benar ke ataupun kita nak menghalang? Ni kita bincang segi hukum lah. Kita nak tahu mana. Sebab kita bincang ni, bila kita, macam saya tak buat, bila kita, Tuhan berikan kita kepahaman agama, dah belajar ilmu agama, dan kita dah tahu mana batas-batas, mana yang haram, mana yang halal, kalau bakal menantu kita nak bawa anak dara kita pergi keluar tengok wayang, sebagai bapa ketua keluarga, kita nak membenarkan ke atau kita nak menghalang? Nak benar ke nak menghalang?
jawab pun lambat. Jawab pun macam takut-takut. Nak membenarkan, nak menghalang. Kenapa nak kena menghalang? Sebab kerana jawapannya mereka berdua belum lagi jadi suami isteri yang sah. Walaupun dah bertunang, tunang tu belum, dia bukan tiket untuk dia nak buat benda yang lebih besar, bebas. Kerana belum lagi jadi suami isteri, kita kena halang dia. Awak tak boleh pergi. Ya, cakap elok, cakap elok, tak boleh pergi. Kalau nak pergi juga, kita pergi bertiga. Pakcik pergi sekali. Kau bawa motor, pakcik duduk tengah-tengah, anak pakcik kat belakang. Bagi kita pergi bertiga lah. Kalau dia tak buat kereta, kita naik motor bertiga. Agak-agak maksum nak pergi dah. Dia pun tengok bakal pak mentua atas bawah, bawah atas. Hilang pedoman apa tu ni. Itu makna cara kita nak mengajar, mendidik anak kita dan juga bakal menantu kita. Sebab ceritanya mereka berdua belum lagi jadi mahram. Kalau kita membenarkan, kita mengizinkan, kita kata tak apalah ustaz, dia dah tunang. Ya, tunang, tunang tu belum jadi lagi suami isteri. Apakah kemungkinan akan berlaku lagi perkara yang lebih besar? Kalau dah mereka berdua, tuan-tuan, dah keluar bersama-sama naik kereta pergi tengok wayang, apakah boleh bawa lagi kepada benda lagi besar? Kan saya bilang, kalau dah mereka berdua, siapa yang ketiga? Yang ketiga adalah saya, adalah syaitan. Jadi mana kita, bagi ayah, bagi ibu, maka hendaklah kita melarang atau kita menegur dengan cara elok. Maknanya sekadar nak berziarah ke rumah kita, kita persilakan. Tapi untuk nak bawa keluar dan mereka berdua tanpa bersama kita, maka hendaklah kita menegah. Ya, sebab kita tidak boleh merestuinya. Kerana ada kaedah fiqh mengajar, reda bil maksiati maksiatun. Reda kepada sesuatu perbuatan maksiat, kita juga dianggap macam orang yang melakukan perbuatan maksiat. Walaupun kita tak buat maksiat, tapi kita merestui, kita membenarkan, kita mengizinkan anak kita keluar dengan bakal menantu kita, yang mana mereka berdua belum lagi jadi suami isteri, maka kita tak boleh membenarkan. Kalau kita membenarkan, bermakna kita merestui, kita bersetuju akan perbuatan mereka ni, kerana kita bimbang akan berlaku lagi perbuatan yang lagi lebih berat atau lagi besar. Sebab tu Allah peringatkan dalam Quran, Tuhan kata wala taqrabu zina, janganlah kamu hampir kepada perbuatan zina. Allah tak kata wala tazni, Tuhan kata wala taqrabu zina, jangan kau hampir kepada perbuatan zina. Allah kata mendekati zina pun tak boleh. Apa dia jalan-jalan ataupun elemen-elemen yang boleh bawa kepada terjebaknya ke perbuatan zina? Apa contohnya? Keluar berdoa, duduk berdoaan, saling pandang-memandang, kenalah yang pakai baju yang menggairahkan. Itu makna perkara-perkara, elemen-elemen yang boleh bawa kepada perbuatan dosa besar. Kerana Allah Ta'ala kata wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Lepas tu ayat yang kita bincang ni, surah An-Nur ni, Tuhan kata qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Jaga pandangan dan jagalah kemaluan. Ya. Baik, sebagaimana kata para ulama. Berkatalah para ulama, melihat wanita yang bukan mahram ini diumpamakan seperti anak panah daripada panahan iblis. Kata para ulama, melihat wanita ataupun memandang wanita yang bukan mahram. Tapi kalau dia mahram kita, pandang mak kita, pandang mak dapat pahala tak? Saya dah sebut minggu lepas, pandang mak dapat pahala. Ya. Pandang kakak kita pun dapat pahala, pandang penuh dengan rahmat, dengan penuh kasih sayang. Tengok muka mak, sian mak kita dah. Wah, uzur dah mak dah. Sian kakak aku. Mak aku tak ada, kakak aku yang jaga aku. Dia juga macam mak aku. Mak aku tak ada, kita nenek jaga. Pandang nenek kita dengan penuh kasih sayang. Mereka tu adalah mahram kita. Mak pun tak ada, nenek pun tak ada, kakak pun tak ada. Dan mak dara kita bela kita. Kita pandang mak dara kita, dia adalah mahram kita. Maknanya kalau kita memandang kepada mahram kita, perempuan yang mahram kita, so tak ada masalah. Yang tak boleh ni lah kalau memandang kepada perempuan atau wanita-wanita yang bukan mahram. Dia bukan mahram kita. Maknanya yang bukan mahram ni, ini yang kata para ulama, dia diumpamakan seperti anak panah daripada panahan iblis. Ya, maka daripada pengkawal, maka hendaklah kita kawal dan cegah. Yang kita nak ambil perhatian ialah merujuk ayat yang kita baca tadi, yang saya baca, ya, iaitu ayat ni mengajar kita perihal
berkelakuan baik dan juga peringatan perkara yang menakutkan. Supaya tuan-tuan kita melakukan perkara yang baik, berkelakuan yang baik. Tapi sebagai manusia, dan kita pun ada perasaan, ada nafsu seumpamanya. Itu yang saya tanya dia. Kalau dah duduk berdoaan, keluar berdoaan, pergi taman bunga, pergi dating, duduk dalam bilik hotel, tuan-tuan. Jadi yang kita bimbang, ada tak, misalkan contohlah, kalau dah duduk berdoaan dalam bilik tu, ada tak dia duduk-duduk tu baca tazkirah ke, cerita agama ke? Betul tak? Dia duduk berdoa dalam bilik tu, cerita, kita ni duduk berdoa ni salah ni. Allah Ta'ala melihat apa yang kita buat ni. Kita ingat pada Tuhan, malaikat nampak apa kita buat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Agak-agak tuan-tuan dalam duduk berdoa, ada tak dia buat macam tu? Cerita pasal agama. Saya ingat lagi satu, ialah dululah saya bila buat apa pertuduhan kes di mahkamah, yang saya tuduh kes di mahkamah, ada orang ni bila ditahan ataupun ditangkap dalam bilik hotel, bila ditahan dalam bilik hotel, maka bila disoal siasat oleh pegawai pengasuh agama yang buat tangkapan tu, bila disoal siasat, mereka mengatakan, dia mengatakan bahawa mereka ni baru nak bertunang. Jadi bila kata baru nak bertunang, tadi saya dah beritahu tuan-tuan, dia kata baru nak bertunang. Kalau dah bertunang sekalipun, kalau dah bertunang dah pun, cincin dah ada kat jari, boleh tak duduk berdoa dalam bilik hotel? Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh duduk berdoa? Walaupun dia kata dah bertunang dah, cincin ni bukti besar ni, batu nilam, apa nilam puri contohnya. Kalau dah bertunang pun tak boleh. Kalau baru nak bertunang, lagilah tak boleh. Kalau langsung tak bertunang, lagi tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab jawapan yang kita bincang tadi, kedua-dua mereka bukan mahram. Kalau dia duduk dengan mak dia berdua, atau dengan kakak dia, ataupun dengan mak dara dia, iaitu adalah mahram dia. Tetapi yang kita bincang tadi, perempuan itu dan laki-laki itu bukan mahram. Sebab tu bila duduk, Nabi pun kata bila duduk ni antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang ketiga adalah syaitan. Syaitan, apa kerja syaitan? Syaitan kerja dia untuk nak merosak, nak merayu, nak menjerumuskan kita agar kita ni terjerumus dalam dosa dan boleh menyebabkan kita masuk neraka. Baik, kemudian iaitu yang kita nak kena ambil perhatian, dan benda ni menakutkan kerana Allah SWT menunjukkan kepada golongan yang beriman, mereka perlulah memejamkan mata daripada segala perkara yang tidak halal untuk mereka memandangnya. Pejam ni maknanya, kalau pejam, bukanlah tuan-tuan rasa nampak perempuan pejam kan. Jualan kan masuk longkang, masuk pahit. Messi nak cek kat kita, pejam. Ni kenapa pejam? Ustaz ngajar ni tak boleh pandang ni, Messi kan maram saya. Kan saya dah beritahu, ada beberapa keadaan situasi kita boleh memandang. Contohnya bila doktor terpaksa memandang pesakit yang nak dirawat, cikgu memandang pada anak murid, anak murid memandang pada cikgu, tuan-tuan mengajarlah kita, semua tak boleh pandang ustaz, kawan-kawan pejam mata semua ni. Dan saya pun mengajar pejam mata bahasa perempuan depan ni. Jadi maknanya atas sebab keperluan tadi tu diharuskan. Tetapi kalau saja nak tengok bukan atas keperluan, yang itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebab tu diperingatkanlah kepada orang beriman, maka mereka memejamkan, mejam tu mana tundukkanlah pandangan. Kalau terpandang lain cerita. Tapi kalau dah terpandang, lepas tu bukan duduk pandang, terpandang tu sepandang tak. Mana dah terpandang, kita mengalihkan pandangan. Kita rendahkan pandangan. Lepas tu kalau tengok filem-filem Melayu lama, kan, filem Sri Mersing dulu. Saya ingat lagi filem Sri Mersing. Tengok macam mana dia ajar. Perempuan jalan, apa berjubat? Jalan, tunduk pandangan. Kan, tunduk je. Sekarang macam sekarang. Dulu filem lama, wanita jalan, tunduk pandangan. Sekarang, ada tunduk lagi? Tegak pandangan. Lepas tu saya ingat kalau, bak kata Piramli, kalau itik jantan, itik betina, campak dalam kolam, siapa kejauh siapa?
filem yang kita pernah tengok, itik jantan, itik Cina dicampak dalam kolam, itik siapa, itik mana yang kejar siapa? Itik jantan kejar itik Cina. Itu zaman bila tu? Zaman tahun 60-an, zaman tahun 70-an, zaman tahun 80-an mungkin berlaku demikian. Kalau itik jantan, itik Cina campak dalam kolam, maka itik jantan kejar itik. Sekarang tak lagi dah. Sekarang ni kalau kita campak dulu, siapa kejar siapa? Itik Cina kejar itik jantan. Yang perempuan cari laki-laki, yang perempuan cari laki-laki. Kan? Tak mustahil, saya pernah jumpa tuan-tuan, bila budak-budak laki-laki lalu di tengah simpang, anak-anak dara yang lalu sekejap. Sekarang ni zaman ni yang amat-amat menakutkan tuan-tuan. Jadi saya ingat lagi, ada satu hari tu saya balik mengajar malam lah, lewat lalu dekat sekolah high school. Masa tu tahun 90-an di sekolah high school. Dulu kan ada satu hospital swasta kan, yang berhadapan sekolah high school. Apa nama hospital? Hospital Street Hospital. Lalu dekat kawasan tu lah. Tiba-tiba sampai dekat kawasan tu, berhenti, ada satu budak perempuan diorang bawa motor pancit. Motor pancit. Masa tu jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Budak perempuan kedua-dua tu ialah budak yang saya tengok mungkin lepasan, nak kata mungkin lah dalam 16 tahun, 17 tahun. Motor pancit. Duduk tu tolak motor. Saya pun berhenti tanya, awak sebenarnya nak balik mana malam-malam ni, pukul 1 pagi ni? Dia kata, pakcik, kami nak balik tu, nak balik dekat apa jalan, nak pergi ke apa tu, Teluk Mas. Saya kata, ni pukul 1 pagi kan, awak pergi mana? Dia kata, pergi tengok apa, nyanyi konsert dekat Padang masa tu, nak balik rumah motor pancit 1 pagi. Bila dia kata 1 pagi tuan-tuan, saya terfikir, dia berdua ni perempuan, tak ada laki-laki, jam 1 pagi. Saya terfikir, agak mak bapak tak kisah, kuat anak dara belum balik ke rumah, jam dah 1 pagi. Kita dulu, mak bapak jauh kita, sebelum pukul 7, anak-anak mesti balik rumah. Tapi sekarang apa berlaku tuan-tuan? Baik yang laki-laki ke, yang perempuan ke, anak-anak kita, maka mereka dah bebas keluar. Dan bila balik lewat malam tu, kadang bapak marah juga, bapak tegur, kenapa kau balik ni? Tapi maklah marah, sudahlah tu bang, awak malam-malam buta ni, memekak-mekak, memeti-meti. Malu kita, orang sebelah rumah dengar tu, Kak Ja dengar, Kak Tumira dengar. Awak tak malu ke malam-malam memeti-meti? Yang penting budak tu dah balik dah. Mak pula baking anak. Mak kata yang penting dia dah balik. Bapak tegur tapi mak baking. Bila mak baking tu maknanya apa? Seperti mana kaedah yang saya baca, reda bil maksiati maksiatun. Kalau kita jadi mak tuan-tuan, bila suami dah marah dia, patut kita pun menyokong suami kita lah. Ini pula kita menyokong anak kita. Bila kita kata yang penting dia balik, maknanya anak balik pukul 1 pun tak apa, pukul 2 pun tak apa, pukul 3 pun tak apa, pukul 6 pun tak ada masalah, yang penting dia balik rumah. Dulu saya kata kita diajar, baik anak-anak laki-laki sekalipun, balik rumah sebelum pukul 7, sebelum maghrib dah balik. Sekarang dah bebas dah, kan? Bahkan kita pun dah biasa dah. Bahkan kita pun alamak, budak-budak ustaz keluar dengan, kita kata budak-budak, kita kata budak-budak. Kalau budak yang dah ada 6, 12 tahun tuan-tuan, 13 tahun form 1, ada tak kemungkinan sekarang, zaman sekarang boleh buat maksiat? Ada tak? 12 tahun, 13 tahun, ada tak kebarangkalian mereka boleh buat benda maksiat? Boleh. Ni zaman sekarang ni, faktor suasana keadaan dengan handphone, dengan TV, dengan hiburan, menyebabkan anak-anak kita mudah untuk terjebak kepada perbuatan maksiat. Ya? Sebab tu saya bila terfikir dia anak dara diorang jam 1 pagi, saya kata mak bapak dia tak risau ke anak dara tak balik rumah? Ini yang berlaku sekarang tuan-tuan. Maknanya kita, saya cakap juga pada saya, kita ada anak-anak, maka ni lah perhatikan, pantau, melihat dengan siapa dia berkawan, kat mana dia berkawan. Ada kita langsung tak risau, ada yang langsung tak ambil pun. Apa maksud tak ambil pun? Langsung tak peduli. Ada yang kata yang penting dia balik. Kita kata yang penting dia balik. Yang penting dia balik. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, maka kata pengarang, ya, berdasarkan ayat ni lah kata beliau, Allah menyuruh hambanya supaya berkelakuan baik, iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram dan memelihara kemaluannya daripada segala yang tidak halal untuk dilakukannya. Kalau yang halal, lain cerita.
Kan? Lepas tu asal, kaedah kata asal kemaluan itu adalah haram. Tetapi kalau dah bernikah, okay, tak ada masalah. Yang dah bernikah tak ada masalah. Tapi hari ini tuan-tuan, yang tak bernikah pun dah macam benih, bernikah dah. Yang tak bernikah pun dah macam bernikah. Ada yang berani duduk serumah. Ada yang serumah tu dah macam dah laki bini. Anak dah 5-6 orang dah. Bila kita tahan dia, soal siap belum bernikah lagi. Tapi anak dah keluar 5 orang. Jadi kat mana salah ni tuan-tuan? Lepas tu pada peringkat awal lagi, agama dah ajar kita, Islam dah ajar kita. Tengok, dalam peringkat awal lagi Nabi kata umur 10 tahun, Nabi kata muru auladakum bisolat, ajar anak-anak kita semua sembahyang. Dan masuk 10 tahun Nabi kata kalau tak sembahyang boleh dipukul. Masuk 10 tahun maka pisahkan tempat tidur. Pisahkan tempat di tidur antara adik-beradik lelaki dan perempuan. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau adik-beradik pun, adik-beradik maram tak? Maram 10 tahun Nabi suruh pisahkan tempat tidur. Kalau adik-beradik pun Nabi suruh pisah tempat tidur, orang lain yang tak ada hubungan lagi lah dengan adik-beradik angkat, maram ke tak maram? Ha? Dengan adik-beradik angkat maram tak? Dia bukan mahram. Adik-beradik tiri dia, adik-beradik tiri dia, nah, contohnya katalah kita ni nikah lain, kita ada anak, kita lelaki ada anak bini lama dulu, kita nikah perempuan lain, isteri baru kita, dia juga ada anak, maka anak kita dengan anak isteri kita tu mahram ke tak mahram? Ini banyak orang keliru tuan-tuan. Kita bapa tunggal, bernikah dengan ibu tunggal, kita ada anak isteri yang lama, isteri kita yang baru pun ada anak dengan suami yang lama. Jadi anak kita dengan anak isteri kita yang baru tu ada tak kena mengena pada segi hukum mahram tu? Ha? Yang bernikah siapa? Yang bernikah kita dengan ibu dia. Anak dia dengan anak kita kalau bersentuhan duduk batal tak dia wakar? Batal. Kalau batal boleh bernikah tak? Ha? Kalau kita kata boleh bernikah, maknanya mereka berdua tu mahram ke tak mahram? Tak, bukan mahram. Jadi adalah batal-batal dia, ada gap dia, ya. Tapi hari ni kita langgar je. Kan, habis langgar hukum. Jangan kata perkara yang demikian. Kadang saya rasa kita dengan ipar duai kita pun ipar duai. Kan, ipar duai kita. Ipar kita bukan mahram abadi. Kadang-kadang saya minta maaf sengah-sengah orang perempuan, di hadapan ipar, abang ipar, adik ipar lelaki, aurat tak jaga. Kadang pakai baju kelawar, baju binatang tu. Kan? Pergi dapur baju kelawar, duk lalu tengah baju kelawar, abang ipar baju sak khabar miring tengok kan. Orang rumah nak kena, orang rumah dah retire, dah expired. Kena adik ipar ke kelawar. Tak ke gabrah abang ipar tu, gigil tangan tu. Lepas tu saya selalu sebut orang perempuan, kemungkinan dia ada menopause. Tapi orang lelaki menopause. Laki-laki men no pus. Tuan-tuan faham tak faham ni? Ha. Lepas tu hubungan adik ipar dengan kakak ipar, adik ipar ada batas-batasnya. Pakaian kita, aurat kita depan mereka macam mana? Ni kadang abang ipar tu lantar adik ipar pergi kerja-kerja kilang naik motor berduaan. Abang ipar tu lantar naik motor, adik ipar peluk belakang dia. Kan? Peluk. Abang kata peluk kau sikit jatuh ni kang. Adik ipar umur 20 tahun, abang ipar 40. Tu yang balik gigil, ingat Parkinson suami dia. Lepas tu ada peraturan, ada adab-adab dia. Baik, kemudian oleh itulah setiap hamba Allah wajib menurut perintah Allah SWT. Sekiranya tidak, maka perangainya itu dianggap jahat dan buruk, dan dia patut dimurkai dan juga diazab atau disiksa. Maknanya yang kita bincang tuan-tuan, bagai kita manusia ni dan kita pun dah belajar, dah faham dah, maka kita dah tahu dah yang mana satu perintah Allah, yang mana satu larangan Allah. Yang perintah iaitu yang kita kena buat, yang dilarang iaitu jangan dibuat. Tapi dah kita nama manusia, tadi saya beritahu yang perintah itulah yang kita tak nak buat, tetapi yang dilarang itu yang kita nak buat. Itu pasal sifat manusia. Innal insana li rabbihi la kanun. Manusia sifat dia lawan arus. Baik, jadi kita nak ambil perhatian muka yang ke-16.
Allah SWT juga memperingatkan kita dalam firman-Nya dalam surah Al-Ghafir ayat yang ke-19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Allah Maha mengetahui akan pengkhianatan pandangan mata seseorang serta mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati. Tuhan tahu tak dan apa ke hati kita? Apa yang kita pandang dan apa yang kita ada rasa resa di hati kita? Macam saya tanya pada Haji Hussein, kalau Haji Hussein pandang pada orang perempuan, orang bujang dengan orang yang dah pernah berkahwin, pandangan orang bujang kepada perempuan dengan pandangan orang lelaki yang dah berkahwin memandang kepada orang perempuan yang tadi tu, sama ke tak sama? Contoh Haji Hussein dah kahwin ke belum? Dah kahwin dah. Dia katalah dia pandang seorang perempuan dengan satu orang lelaki yang belum pernah berkahwin, pandang pada satu orang perempuan, pandangan siapa yang lebih bermakna? Pandangan yang bujang ke yang dah berkahwin? Apa sebab? Saya tak dengar jawapan, kuat sikit. Pengalaman. Siapa yang banyak pengalaman? Haji Hussein ke yang bujang ke? Batuk tu ada makna tu. Batuk itu melambangkan besar ni pengalaman, lama ni pengalaman. Dan orang yang pernah berkahwin memandang kepada perempuan dengan orang bujang yang tidak pernah berkahwin memandang kepada seorang perempuan. Kan? Tapi akhir zaman, tuan-tuan, akhir zaman, kadang-kadang yang dah berkahwin pun buat hal juga. Kadang-kadang yang dah berkahwin pun dah ada anak ramai pun, ya, dah ada rumah isteri halal pun, maka mereka tetap juga melakukan perbuatan yang ditegah. Sebab tu hukuman tak sama. Hukuman kalau kita belajar dalam fiqh jenayah, ya, hukumannya kalau orang yang bujang, laki-laki yang bujang, wanita yang bujang, kan, apa Allah sebut dalam Quran, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah kata kalau mereka berdua ni, baik, siapa mereka? Yang perempuan, yang laki-laki, kedua-dua tak pernah berkahwin, dia melakukan perbuatan yang keji ataupun kita katakan perbuatan zina, kedua-dua tak berkahwin, hukumannya ialah pada sisi Islam, kedua-dua kata Tuhan, tiap-tiap seorang mereka disebat dengan 100 kali sebatan. Apa sebab? Kerana sebab hukuman pembalasan kepada mereka sebab dia buat benda yang keji. Kerana ayat yang sebaca awal, Allah kata wala taqrabu zina, jangan kamu hampir kepada zina. Kalau yang buat tu yang dah yang belum pernah bernikah, hukuman tiap-tiap mereka sebat 100 kali. Tetapi kalau yang dah pernah bernikah, yang dah berkahwin, yang dah pernah bernikah, kalau dia melakukan perbuatan yang keji itu, hukuman dia tak sama. Dia tidak macam orang yang yang ghairu muslim, yang belum pernah bernikah. Kalau yang dah pernah bernikah, dia melakukan perbuatan yang terkutuk tersebut, hukuman dia adalah direjam sampai mati. Sebab tu tadi saya tanya pada Hussein, pandangan orang lelaki yang dah bernikah kepada seorang perempuan dengan pandangan seorang lelaki yang belum bernikah memandang kepada wanita yang belum bernikah, dia tak sama, tuan-tuan. Sebab tu hukuman pun tak sama. Bagi yang muhsan dan juga ghairu muhsan, hukuman tak sama. Hukuman bagi orang yang bujang, kalau dia buat zina, disebat 100 kali. Tapi yang dah pernah berkahwin, direjam sampai mati. Hari ini banyak, tuan-tuan. Bukan syakat yang bujang-bujang, yang dah berkahwin pun masih buat perangai. Kan? Masih buat hal di luar. Lepas tu saya nak pesan juga, saya mengingatkan diri saya juga dulu pasal ada batas-batas ni. Kadang kita pergaulan antara lelaki dengan perempuan, tengok dia pejabat-pejabat, kan? Kadang tak ada batas-batas, boleh bergurau, bertepuk tampau, eh? Kadang boleh. Lepas tu saya pesan orang perempuan, kadang saya jadi satu stres juga macam orang bila dah bernikah, berkahwin, kan? Dia suka apa? Main apa? Facebook, hantar gambar-gambar, pada ialah pada yang perempuan satu hal, yang lelaki pun hantar juga. Malam-malam kerak-kerak. Kan? Tangan kanan pegang handphone, tangan kiri peluk suami. Nampak tak, bang? Jadi malam-malam kerak-kerak. Kau satu tak tidur, kau dua tak tidur. Suami tanya, hantar kat siapa tu? Dengan suami yang halal ada tak hantar macam tu?
perempuan kerja ada tak hantar kat suami, bang apa khabar, buat apa, sihat, I love you, ada tak? Ada tak pun macam tu? Tak jawab pun. Ada tak buat? Ada. Kek betul yang banyak laku di Colombia tadi. Betul pernah satu orang tuan-tuan. Dia bila cerita pada saya lah, cerita dia kata, Ustaz, saya ni, saya menyangkakan isteri saya ni, di mana dia kata isteri dia seorang yang bagus, baik ceritanya. Tapi satu hari tu dia kata, bila dia cerita pada saya, tuan-tuan, dia mula syak. Dengan siapa tu yang dihantar malam-malam 1 pagi, 2 pagi? Tapi bila saya tengok dalam dia punya Facebook, dalam handphone dia, dia kata tu adik angkat dia. Adik angkat ambil gambar sama, rentuk atas bawah dia angkat. Kan? Adik tu tadi saya, adik angkat, walaupun kata adik angkat dengan kakak angkat, mahram ke tak mahram? Adik angkat. Walaupun kata dah belah pada kecil, dah macam adik-beradik, itu pada anggapan kita, pasal ada gap dia. Adik angkat tu maknanya dia belum lagi jadi macam nasab kita, keturunan kita. Ya. Ini kan pula adik angkat yang dah besar panjang, jumpa kat mana tahu, kat pejabat. Eh? Adik angkat pun 30, kakak angkat 40. Jadi suami curiga, suami cuak. Jadi maknanya saya nak pesan, maknanya orang perempuan boleh bekerja tapi ada batas apa? Batas-batas. Dan ada cerita hal kita pada orang lelaki-lelaki yang bukan mahram kita, hal rumah, cerita suami kita, hal rumah tangga, jangan cerita pada lelaki-lelaki yang bukan mah. Maknanya kadang dia syak, sabarlah tu. Eh? Allah pun berfirman, dia kata, inna Allah ma'as sabirin. Hati katalah, suami aku pun tak dekat macam tu. Suami aku pun tak pernah baca, inna Allah ma'as sabirin. Kan? Mula-mula dia kata, oh, bagus mamat ni. Atau yang mula timbul, eh? Berbalas-balas, dan mula sayang. Eh? Dia tu saya bilang, mana yang dah kahwin pun juga buat perangai. Lepas tu ada peraturan, ada adab. Bekerja boleh tapi ada, ada adab. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak dia bakal? Eh? Ada orang soal saya, Ustaz, boleh tak isteri bekerja? Bekerja lepas tu, bos ajak keluar pergi minum berdoa. Saya nak benar ke nak menghalang? Bos ajak pergi keluar berdoa, pergi minum, pergi berdoa lah. Sebagai suami, kita nak benar ke nak menghalang? Dia naik kereta berdua dengan bos dia. Lepas tu pada pandangan saya tuan-tuan, hatta isteri kita nak bekerja, nak kerusuh jauh mana pun, dia berkerusuh contoh. Dia berkerusuh ke mana? Ke Langkawi. Ya? Dia pergi dengan driver. Driver dia mahram ke tak mahram? Driver bukan mahram. Oh, dia pergi berdua dengan driver dia. Kita suami wajib ambil cuti, teman dia. Kerana kita mesti ada syak. Pasal driver pun manusia. Driver bukan mahram. Banyak perkara-perkara buruk yang mungkin boleh belah berlaku. Maka kita suami ambil cuti lah. Ikut isteri pergi Langkah. Wah, kita ikut. Sonok tak pergi Langkawi? Sonok. Teman bini pergi Langkawi. Atau teman lah pergi ke Singapura. Lepas tu Nabi mendengar orang perempuan, dia tidak boleh pergi musafir jauh lebih dua malam, melainkan bersama mahramnya. Hatta nak pergi haji pun kita belajar. Nak pergi mana? Umrah. Orang perempuan nak pergi haji, nak pergi umrah, dia mesti pergi pertama bersama suami. Kalau tak ada suami, mahram. Kalau mahram satu pun tak ada, tapi haji tu wajib, dia nak pergi juga. Haji tu rukun Islam. Mengikut pendapat sebagian fuqaha, macam pendapat Imam An-Nawawi, kalau haji tu wajib, suami pun tak ada, mahram pun tak ada, maka bolehlah dia pergi bersama wanita yang taqah, secara berjemaah, dua atau tiga orang. Ya. Tapi hari ini yang kita melihat, saya minta maaf, kadang sengah-sengah wanita kan pergi umrah sunat, haji sunat, melainkan yang wajib. Wajib tak apa, kalau yang sunat dia dah pernah pergi kali pertama, kali kedua, dah pernah pergi umrah, dia nak pergi kali ketiga, kali keempat, boleh. Tapi mesti pergi dengan mahram. Kadang mahram pun tak pergi, suami pun tak pergi, tapi yang tu adalah sunat. Eh, sunat saja kena ada mahram. Maknanya cuba kita, kalau nak pergi tempat haji umrah yang baik pun kena ada mahram, apatah lagi kalau pergi macam pergi ke Surabaya, Yogyakarta, pergi Turki, pergi Beijing, perlu tak kepada mahram? Ha? Perlu tak kepada mahram, Maizah? Ha? Kenapa perlu? Kenapa perlu pada mahram? Apa sebab? Sebab untuk nak mengelakkan tomahan, fitnah dalam musafir, dalam perjalanan. Kalau tidak ada
tidak ada mahram. Itu pentingnya mahram untuk bersama-sama dengan wanita. Melainkan kalau haji fardu, yang fardu tu maknanya bolehlah dia berjemaah bersama wanita yang tiqah. Itu diharuskan pada segi syarak. Okey tak tuan-tuan? Ada nak tanya soalan? Macam-macam nampak macam sugul je. Macam stres je. Tetapi kalau suamilah nak musafir, perlu tak mahram je? Kalau suami nak pergi belayar, perlu tak mahram? Apa sebab? Macam contoh ni, segi hukum lah. Kalau katalah kita suami saya nak pergi haji, suami saya nak pergi haji ni, kemudian kita nak pergi katalah besok, suami kita mati. Isteri tu boleh pergi ke tak boleh? Ni sekarang nak pergi besok, malam ni suami mati. Isteri boleh pergi haji ke tak boleh? Kenapa tak boleh? Apa sebab? Sebab suami dia mati. Bila suami dia mati, maka dia wajib menjaga iddahnya. Bila mati dia suami, maka bermulalah iddah kematiannya selama 4 bulan 10 hari. Maka dia tak boleh pergi haji. Betul tak? Dia kena tangguhkan. Tak kebenaran, tak wajib, tangguhkan untuk tunda lain tahun. Pasal suami dia mati. Hukum tu terpakai pada wanita. Tapi kalau suami pula nak pergi haji isteri dia, isteri pula mati, isteri mati malam tu, besok nak berangkat ni, boleh pergi ke tak boleh pergi? Apa sebab? Satu, orang lelaki tidak ada iddah. Yang kedua, kalau dia pergi musafir pun tak ada fitnah. Tapi lah sekadar katalah contohnya, mungkin pak sayang sangat pada bini kita, hidup kita pun dalam 40 tahun. Kalau katalah pagi nak pergi bini kita mati, memang hukum kata boleh pergi. Tapi tergamak tak nak pergi ni. Nak pergi paginya pukul 8, bini nak mati. Mati bawah tangga. Kerana percaya pada orang kampung punya petua. Satu hal yang saya jadi masalah, orang kampung-kampung kata kalau nak pergi haji, nak keluar rumah, jangan pijak bendul. Nanti hati nak patah balik. Percaya pada khurafat, nak pergi haji jangan pijak bendul. Rumahnya memang ada bendul, rumah Melayu lama. Akhirnya dia keluar rumah, dia langkah bendul. Tersungkur jatuh buah bendul. Mati buah bendul. Kan? Jadi cerita saya tuan-tuan, kalau katalah hari nak pergi pagi tu, bini kita mati. Jadi tergamak tak nak. Hukum memang boleh pergi. Tapi tergamak tak nak pergi. Kenapa tak tergamak? Sebab dia nak diuruskan, nak dimandikan, nak dikapankan, nak dikebumikan. Ya, mungkinlah tuan-tuan boleh tak tahu. Tapi nak pergi boleh, tak masalah. Okay? Tapi orang perempuan tak boleh. Yang saya kata, perempuan kalau hari nak pergi suami dia mati, maka dia kena tangguhkan pemergian kerana dia wajib untuk menjalin tempoh iddah. Berapa lama iddahnya? 4 bulan 10 hari. Kan? Ini kadang-kadang yang setubuh sengah-sengah perempuan macam berlaku di Perancis. Kan? Pergi sana, Colombia, pergi Paraguay, pergi tengok World Cup. Tak ada mahram. Tak ada mahram. Faham tak maksud? Tapi kalau setakat pergi jual KWD kat Kek Pulau, dia maknanya kata syaratnya kalau nak musafir lebih dua marhala. Kan? Apa dia? Alhamdulillah. Kalau anak murid bagi Cikgu Wadi, boleh tak anak murid terima? Boleh tak? Boleh. Boleh makan tak? Boleh. Tapi kalau anak murid nak hantar rumah Cikgu Wadi, nak hantar Wadi, isteri Cikgu tak ada rumah, boleh tak hantar masuk rumah? Boleh hantar tak masuk dalam rumah? Masuk rumah, pergi dapur, makan berduduan, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal cikgu dan anak murid bukan mahram. Boleh hantar tapi di luar. Ustaz, cikgu, mak wadi, silakan makan. Ni ada wadi sebakul, ni makan lah. Untuk seminggu ni wadi, bekalan seminggu. Sebab dia diingati sampai bila-bila. Tapi sesekali tak apalah. Kalau dah hari-hari itu mungkin dia mula apa?
Ha, dia mula pandang siakap kan. Sebab tu tuan-tuan, benda inilah yang kita nak kena perhatikan, ya. Perkara yang kita boleh buat dan perkara yang kita tak boleh buat. Ha, seperti mana kata para ulama, ayat ni menjelaskan Allah Maha mengetahui mata manusia itu mencuri pandang kepada perkara yang Allah haramkan. Dia Maha mengetahui setiap perkara yang tersembunyi dalam hati manusia daripada cita-citanya untuk mengerjakan kejahatan ataupun kebaikan. Tuhan tahu apa ada kat hati kita, betul tak? Tuhan Maha mengetahui. Terdetik di hati kita nak buat baik, Allah tahu. Terdetik di hati kita nak buat jahat pun Allah tu Maha mengetahui. Eh, Allah tahu, Allah tu Maha mengetahui kita manusia, ciptaan dia, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kita kena ada rasa ketakutan kita pada Allah SWT, ya. Yang perintah Allah itulah kita buat, yang dilarang itulah yang kita tak boleh buat. Asal yang kita bincang adalah kerana menjaga mata. Kalau mata tidak dijaga, maka dia boleh terjebaklah kepada perbuatan maksiat, ya. Jadi saya ingat kita tangguh dulu, ada isyak dah pun. Jadi pada minggu hadapan tersambung bawah tu, berkatalah para ulama, antara nikmat mata yang Allah kurniakan kepada manusia adalah dengan melihat ciptaan Allah SWT. Ini insyaAllah kita akan bincangkan dan kita akan muzakarakan pada minggu hadapan, insyaAllah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.